ensiklopedia, merangkumi habis segala cabang ilmu giduk dia. Ning jari orang juga nak temu, payah nak berlaku. Kalau nak tengok pada orang aling, banyak lagi boleh jadi. Masalah ni orang aling lebih pada dia ni. Dalam setiap sudut lah. Setiap sudut. Pekoh, hadis, tauhid, akidah, apa semua orang aling pada dia. Boleh jadi banyak. Tetapi, orang yang boleh mengarah kitab daripada, kepada segala cabang ilmu. Menyeluruh. Orang panggil ilmu-ilmu yang diperlui oleh umat Islam ni, rasa-rasanya dalam abad ni payah nak cari serupa dengan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahudah ila imiddin. Allahumma la tussahla illa ma ja'antahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأمتنا مسلمين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة wa kena azab an-nar. Alhamdulillah, pada malam ini kita mari sambung sedikit sebanyak sejarah apa dia Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Saya tak saya nak ulailah hak minggu baru ni tu kerana tak ada masa. Kalau tak boleh ni malam ni nak pergi sudah habis dah minggu depan kita boleh masuk cerita lain. Jadi kalau kita nak tengok kupas kepada syaksiah ataupun kepribadian Dr. Yusuf Al-Qardawi ini secara ringkas, secara ringkas ni kita malam ni nak widai tengok lima bucu ya, lima bucu insyaAllah. Bucu yang pertamanya dia ni rajul gapo dia mausu'i, lelaki seorang pribadi yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia ni, dia panggil gapo mausu'i ni saranukrom, ensiklopedia merangkumi habis segala cabang ilmu giduk dia. Ni jari orang juga nak temu, payah nak berlaku. Kalau nak tengok pada orang aling, banyak lagi boleh jadi. Masalah ni orang aling lebih pada dia ni. Dalam setiap sudut lah. Setiap sudut. Pekoh, hadis, tauhid, akidah, apa semua orang aling pada dia. Boleh jadi banyak. Tetapi, orang yang boleh mengarah kitab daripada, kepada segala cabang ilmu, menyeluruh orang panggil ilmu-ilmu yang diperlui oleh umat Islam ni, rasa-rasanya dalam abad ni payah nak cari serupa dengan dia. Lagu mana sebelum pada dia mati tu dia usaha nak buat, nak kumpul habis segala hak dia duk menulis, buat menjadi satu gapo dia panggil rabab. Tu kitab lima ni buah ni, mari duduk dalam muat hak ni, dalam cawengnya hak ni. Kitab lima ni tujuh lapan, mari duduk dalam muat hak ni. Jadi lagu tu lah. Jadi
Tuhan wik dia ni, dia mengarah, dia royak dalam sejarah dia ni, dia mula mengarah secara resmi lah, mengarah secara resmi buat kitab ni, umur 30 lebih-lebih, umur 32-33. Siapa kau? Sup. Akhir hayat dia, duk nulis. Nah, dia mau masuk masakit tak tahu apa kali tu, baik mari siang, menulis pula. Ingat tak kuat. Kecek duk getar dah. Kecek lambat dah pasal dia umur 95-96 ni lambat nak tubik. Apa dia nak sebut satu-satu kata. Tapi ingat tak kuat lagi. Tahun tu, dia tu, dia tu. Nah, hadis tubik ayat Quran tak ada salah sikit abu. Ayat Quran umur 96-95. Jadi Allah SWT beri kepada dia. Jadi daripada mula-mula dia tulis buku ni umur 30 lebih-lebih. Siapa ke 90 lebih ni? Berapa ratus buah? 200 buah lebih. 200 buah lebih. Lepas pada tu dia buat untuk nak buat saranukrum ni. Orang panggil cat penmuatmu. Buat satu grup, grouping dia panggil. Nah, 4-5 buah ni grup hak ni, grup pekoh. Grup takrif umum mengenai Islam, grup akidah, grup pekoh dan usul, grup patwa, grup qira'a dan ulum tafsir dan tafsir, grup sunnah dan ulum sunnah dan tafsir sunnah, grup fiqhul ummah, dakwah, grup tarikh sejarah dan tokoh-tokoh Islam hak daripada masa dulu sampai ke sekarang, grup syair hak saya baca baru ni syair beratus beribu bait dia tulis syair. Nah, dawawin dia panggil, dawawin dia tulis. Dan hak masyhur sekali ni dia panggil syair nuniyah, hak dia tu lah. Di akhir dengan nung belaka. Ni belaka tu. Nah, hak Imam Syafi'i ada juga. Nah, dia riarak dia banyak. Orang pandai-pandai dia buat syair nuniyah. Nah. Di sudut fikrah neukid ruang samai. Suku wayak cawaha orientalis, wayak cawaha komunis, wayak cawaha liberal dia kecek liberal. Nah, puak ilmaniyah, buku dia Al-Islam wal Almaniyah, Islam dan sekularisme, wajhan li wajhin, semuka sadah pecena. Nah, yok to yok, dia kata lagu mana Islam nak jawab lagu mana, tulis dalam buku dia Al-Islam wa apa dia wal almaniyah. Nah, khutbah dia duk baca dia baca gitulah, tak ada surat gapo tapi dia ada lah tulis gapo tu dah. Tapi khutbah dia ni, dia mula khutbah umur 15 tahun, siapa kok umur 90 lebih. Khutbah dia tu di masjid dia di kota tu, siapa kok akhir ni dia duduk kan, dia duduk tak boleh nak bangun di, nah, kerana kesehatan itu, siapa kau dia duduk dan ketubah dia tu. Jadi anak murid dia duduk tulis pula ketubah dia tu. Nah, ceramah dia pergi ke mana? Ada orang tulis, ada orang takak. Dan akhirnya di sudut kebangkitan umum, kebangkitan Islam di mana, di Jazair, di Tunisia, di Mesir, di Libya, dia tulis tu. Jadi grup ni sebanyak 13 grup semua. Tak saya duduk tulis wayak saat ni. Nah, sebanyak 13 muatmu, 13 grup. Setiap grup tu jadi ada buku lah, 4-5 buku, 10 buku, 10 buah. Siapa kau boleh kumpul sebanyak 75,000 muka surat. Cetmen Hapanna buku dia ni. Semua hak dia tulis dalam ensiklopedia. Maknanya lagu mana ni, cuba kita mikir 75,000 muka ni. Kalau dia tu mula mengarah waktu umur 32-33, siapa kau dia umur 95, maknanya dia mengarah guna masa 60 tahun lebih. 60 tahun ataupun 65 lah kita mudah-mudahan. 65. Kita ambil 75,000 panjang 265. Cuba tengok berapa tu baik. Tu baik berapa? Ada tak ada itu. 75,000 han duai 65 pi. Han duai 65 tu baik apa? Itu Ustaz Syukri. Boleh tak?
75,000 han duai hok sip ha. Tobe. Nah. Tak ada kira. Kira kan kita ada transit lek lakonan. Cuba tengok dah 75,000 han duai hok 65. Maknanya 1153. Tobe 1153 setahun. Maknanya jalan setahun dia kena buat tobe kita sebanyak 1153 lah. Dalam setahun. Setahun ada berapa? Setahun ada 360 mudah-mudah. 360. Han duit. Samroi hoksip. Kita nak tahu hari. Maknanya setiap hari dia kena tulis sebanyak 3 lah lebih-lebih. Dalam masa 90 hari. Ada manusia mana tak tulis 3 lah sehari. Buku hak dia tulis ni bukan tulis ikut pemikiran, ikut berasa kata nak mikir, nak tulis dok. Hukum hak dia tulis tu. Dia ijtihad nak tulis sebaris semuka gapo semua tu memerlui kepada satu kajian yang sangat hebat. Fiqhul jihad hak dia tulis 2 jilid, hak dia akhir-akhir dah tu. Buku akhir-akhir tapi maknanya akhir pun dalam 10 tahun boleh lah buku ni. Alah lebih dah. Dia kata aku mengepungkan diri, mengurungkan diri aku dalam maktabah bilik rumah di rumah aku untuk nak menyudahkan buku Kitabul Jihad ni yang sebanyak 2 jilid ni. Aku duk kurung diri ku lama mana? 7 tahun. 7 tahun. Duk baca buku, baca, baca, baca semua orang duk kecek hajihad. Dia kupuh ni. Maknanya tak lepas satu sebuah surat pun lah. Terutamanya dengan kemudahan loan ni. Tak itu dengan kemudahan loan ni. Masa dulu tak boleh nak buat. Nah, masa kemudahan loan ni kot, pompah-pompah kot ni jadi mudah nak cari. Maktabah wakfiyah tu pun habis-habis rendah kalau kita boleh cari dalam ni. Ya ni. Duk dalam nisa ya, al-maktabah al-wakfiyah. Maktabah wakfiyah ni, kalau jadi buku boleh jadi sejik kita tak muat. Tak muat, tak jadi raf-raf-raf apa semua, duk yang dia panggil al-waqfah, al-maktabah al-waqfiyah. Tapi duk dalam kerengmu teknologi ni. Itu mudah ilmu lah ni. Fiqhul jihad ni, hak ni sempena lah kesempatan. Okat ni, bukan nak kusna tak. Dr. Qardawi ambil juga buku rojak ke hak Dr. Ismail Lutfi. Muka berapa saya terlupa lah, tak ingat ada. Tulis buku rojak ke, tulis Ismail Lutfi, kitab dia, kitab risalah doktor yang dia buat di Riyad. Apa dia, Ahkam Ikhtilafud Darain. Ikhtilafud Darain, dia tulis nama. Nah, lepas tu, Syekh dia ada jumpa di, apa dia, satu muktamar, Yusuf Qardawi hadiah buku, 2 buku tu kepada Syekh Dr. Lutfi, dengan target dia. Ada. Nah, lepas tu tengok-tengok, oh ada rojak ke hak apa dia Dr. Qardawi rojak kepada buku Syekh Dr. Ismail Lutfi. Jazakumullah khairan. Jadi nak ayat kata tu fiqhul jihad saja. Nah, akhir sekali hak dia tulis daripada banyak-banyak buku ni. Allahu Rabbi, dia habis nyawa dia buku apa dia tulis. Kalau kita biasa telitah tak? Buku tajuk gapo hak dia tulis akhir sekali sebelum dia nak menghembuskan nafas dia yang terakhir. As-salah jawah asmaye. Tengok gerata habis sute dunia dengan Yahudi, Kristian, komunis, Ilmaniyah, Cina gapo semua fikrah. Kok tu kok ni jihad, Palestin, Salahuddin Ayyubi, Imam Ghazali macam-macam dia tulis. Syekh data-data dia akhir dengan as-salah. Hak ni nama kata Nabi pun dia akhir dia pun ngan buku ni juga as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum. Yusuf situ juga. Nah, bukan saya nak menyamakan martabat dia dengan Nabi ini, bukan, tapi Tuhan taufik kepada Dr. Yusuf Qardawi gitu karya buku terakhir dia mengenai salah. Boleh jadi dia pun nak mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Rasulullah dia sebut dengan perkataan dia
dengan perbuatan dia, dengan sebutan dia, as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum, hei orang Islam, semayah tu, semayah, jangan terlupa, jangan buat lalai, jangan buat perih buku semayah. Nah, sakit kepala sikit, tinggal semayah. Nak pergi makan puluk, tinggal semayah. Nah, buat puluk nikah kahwin, tinggal semayah. Nah, siapa kau buat makan Nabi pun tak semayah juga. Lepas ada tu asal tak ada apa. Sejik. Buat ingat Nabi. Lepas maya Zohor penuh, sejik. Bahasa, dua orang supa tu lah merendam. Buku apa ni? Ada penyakit ke apa kita dengan semayah? Subuh sama tu lah. Ngaji, mengajar ke apa sama pun. Tak naik, tak ada patanah buku semayah ni. Patana ni kena jadi orang panggil tualik, cering pariman. Kena nampak tahun baru ni dua sah, tahun ni tiga sah. Tak itu ke? Itu dia jadi patana nampak. Patana orang-orang baru, mari. Anak cucu, mari nampak. Anak cucu tak ada kan? Kalau ke mana? Ha, Zohor asah tak apa, dia mau pergi sekolah. Hamgarik, dia mau kira hati. Isya nak buat kamban. Ha, subuh. Subuh pakat gimana? Siapa kepok, siapa gapo semua pakat tidur habis tak mari. As-salah semaya. Nabi buat contoh. Nabi guli batin nak disemaya sejik. Rubah tak tahu apa kali. Kena usung, kena kata nak disemaya jemaah. Data-data kita tak ada. Duk dalam ICU tak semaya. Duk ruang perjaban 80-90% orang Islam tiga cangwak tak semayah. La haula wala quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ha? Penyakit nak semayah qada wak jadi muda. Tak apalah qada. Qada duk Mekah tu 10 tahun semayah qada semayah subuh. 10 tahun. 20 tahun. Masa dulu lah ni tak ada lah kali. Kalau dulu tak ada. Mudah sangat. Buku nak tinggal semayah ni, mudah. Habis-habis mudah. La haula wala quwwata illa. Saya tak tengok lagi satu ummah yang paling mudah tahawun, bermudah-mudah dengan salah, lebih daripada ummah kita ni tiga cangkak. Na'udzubillah. Siapa kau tak semayah sutik kereta? Kalau orang tina pergi makan pulut ni tak boleh semayah ni, stay kata. Tak boleh semayah. Tanya orang tu tak boleh semayah, tak boleh semayah. Na'udzubillah. Buku apa ni? Hak semayah pun baru mari 40, homo 40, 50 baru nak semayah. Hak tak khabar semayah, tak semayah sampai kalau ni. Cuba cek molek dalam kampung kita, dalam cun-cun kita ni. Orang hak pegang semayah sungguh berapa orang? La haula wala quwwata illa billah. Teruk. Pak, remaja, anak muda, anak kita, apa semua. Mari duduk keramaya, buat keramaya pula dah. Keramaya buat kita apa bukan tamat dah. Sudah pukul tiga malam. Pas nak ambil urat mana nak maya subuh? Nak urat mana? Berapa orang yang nak semaya tu? Illa man rahma rabbi. Ada orang semaya. Tapi bukan orang panggil serata dah lah. Muka tidur pukul tiga dah. Pukul empat dah. Sudah keramaya. Buat keramaya gapo itu lalu? Siapa kau? Adha'u salah. Tinggal semaya. Amalan nak berat khas maya itu kepada aku mana tahu. Moga-moga ni Dr. Yusuf Qardawi ni. Jadi orang tak kata sesak. Tak kata sesak dia ni Yusuf Qardawi. Tak kata sesak, tak kata pendakwah sesak. Naru jahannam ila jahannam wa bi'sal masir. Ada siapa tanggap tu? Orang Arab ni. Dalam TikTok tulis, dalam Facebook. Bawa Dr. Yusuf Qardawi mati dia tulis. Orang hebat lah. Orang hebat. Tak nak sebut nama. Ila jahannam wa bi'sal masir. Siapa tanggap tu? Kepada jahannam dan sejahat-jahat tempat dia kembali. Siapa tanggap tu? Orang berjanggut, orang pendakwah duduk kata kepada Dr. Yusuf Qardawi. Nah. Ha, tu dia dah kita akhirnya hebat semaya. Masuah tu yang pertama dia panggil. Nah, yang pertama. Neh. 75,000 muka ni buat kita tak tahulah. Negara kalau nak ambil negara kita nak tulis pun tak ada 75,000 muka ni. Nah, dia dengan ikhtiar. Ulama lain banyak lagi lah duduk tulis. Masa tu dah.
Kalau kita tengok dengan ulama-ulama masa dulu as-salah, siapa kau dakwah kala dia ni penuh dalam umur tu. Ha, tu masa-masa dulu nah. Tapi learning kita tak tengok, tak ada orang buat tubik lagi sejarah manusia seorang-orang alim yang banyak ngarang serupa dengan Dr. Yusuf Al-Qardawi. Banyak dah, Syekh bin Baz rahimahullah mati dah. Apa dia Al-Utsaimin mati dah. Nah, banyak Syekh Al-Albani mati, banyak mati dan akhir lah ni ulama-ulama, ulama ala peringkat alamah. Tapi kita tak tengok peninggalan mereka sebesar Dr. Yusuf Al-Qardawi. Nah, merangkumi semua bidang. Semua bidang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat dia di sudut at-taisir fil fatwa. Bermudah-mudah dalam bab fatwa. Ah, ni orang-orang murid dia ni. Nampak mudah dia panggil tasahul. Pernah ambil mudah, ngai-ngai. Jadi tak ada jadi syadik dah. Mudah-mudah. Haa, tu hok-hok syadik. Hok-hok nak telefing tak sih? Haa, rana ni nampak kena ni. Haa, hok-hok nak terik. Dia ada sebut, dia kata, hok mudah dalam agama ni. Bukan mari di aku. Hok mudah dalam agama ni. Nabi tuai syariat sendiri. Menjadi dasar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk nak wi mudah kepada umat dia. Nabi. Nah, hadis Aisyah dalam muttafaqun alaih, kayak kata tidak diberi pilih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara dua perkara pun. Nabi tidak diberi pilih di antara dua perkara kecuali dia pilih hak paling mudah. Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qattu illa akhadha aysarahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dipilih di antara dua perkara kecuali Nabi ambil hak mudah. Ah, mana hak mudah? Ngada. Tapi selagi mana malam yakun isman, selagi mana tak dosalah. Ambil hak mudah ni ambil daripada orang alim, dia panggil at-taisir an siqah. An dalil, kita nak mudah dalam agama ni kena mudah dengan dalil. Bukan mudah dengan jahil. Kalau mudah dengan jahil sudahlah. Mudah dengan jahil tak leh. Ha, tak apa niat itu-itu mudah-mudah. Ha, tak no. Memang niat dalam sembahyang mudah sungguh, tapi mudah dengan mengaji dengan dalil. Dalil. Pah, kalau hak payah tu Allah tak tahulah. Nah, nak niat sekarang ni pun buku tu kata buat kita tak berhi semayal. Buat belajar di niat sudah dah. Nah, kena dua rakaat, okay, semayal dua rakaat dia tak sudah lagi takbir ni. Wow, duduk situ. Nak mari habis ni. Nak pergi tinggal habis. Tidak apa, dua tiga kala tu, tiga rukun lah. Rukun lah. Kosak ta'aruk, gitu. Ta'ayin. Ha, ta'aruk, ta'ayin. Mari tiga kala tu, mari buah sekaligus. Bulat sepengawas timung. Ha, sudah. Nak main lagu mana? Pah kita tanya mana? Pah babo boleh buat? Aku pun tak tahu juga. Dia ada. Ha, tu sudah. Nak buat lagu mana niat muka adalah hati. Hati. Niat-niat tu al-qasdu. An-niyatu al-qasdu. Qasak. Nak niat. Ada banyak banyak tu. Siapa yang tak kerti niat? Kerti berlaku. Budak-budak yang kerti kecak, kerti dah niat. Dia nak pergi mana? Nak pergi jamel. Dia niat nak pergi jamel dah tu. Kalau dia tak niat, dia tak boleh pergi. Tu kita nak bangun. Ada je bangun apa tak khabar. Hak niat, hak bangun tak khabar tu, hak tu orang panggil khaya. Betul ke? Khaya dah memang tak khabar dah lagi buka pintu. Kalau tak khaya pun mimpi mengganggu hala. Hak tu biasa tak niat ah. Kalau kita khabar, pecah andra ni sati sampai canjak molek, niat dah. Tak payah sekali niat. Tapi hak payah ke apa? Kerana Allah lillah, hak tu hak payah. Jangan dia buat jadi mudah hak tu. Hak kerana Allah tu. Mari sejid. Nak tubik start motor kata kerana Allah. Ah ha, tu tak mari. Start motor dah. Pakai baju dah. Makan nasi dah. Tapi nak kerana Allah, hak tu payah. Nak niat, mudah. Nak pergi sejid. Nak panah beza. Nak gimana? Sejid, nak gimana? Kedai kopi, nak gimana? Ha. Sewing. Ha. Dia niat habis dah.
Tapi hak payah hak kapten wa innama likulli imri'in ma nawa tu hak payah. Nak niat tu, nak niat kerana Allah tu dah. Ha tu ingat molek. Ini mudah. Inna hadzal din yusrun. Mudah agama dia tu. Ba'akadah mudah tak? Ba'akadah siapa kata payah? Ngaji 40 tahun tak reti. Ha tu tengoklah tu. Ha, tak reti tu reti pula dah. Hak tu bukan biasa. Kerana apa? Akadah ni makudah yang terikat kemas dalam hati. Hak bak Allah ni kau mudah lagi moga hak kita. Tak boleh nak banjai, kita tak boleh nak atibat. Mudah. Buku Allah, buku benda raib, malaikat, dengar azab kubur, neraka syurga ni. Mudah sekali. Apa? Duduk di hati, mencaya tak caya. Tu lah. Ya? Tak ada kena duduk tanya malaikat lagu mana, syurga ni aku lagu mana. Tak. Isbat dengan nafi. Hak beriman tak ayah hak iman eh. Bak akidah tak ada ayah. Duk di isbat jin yang. Ya. Lepas tu nafi. Bukai hak tak suka. Hak tak kena tak. Bukai. Ya. Kalau ya belakang tak kena. Kalau ya. Tak ada nafi tak boleh. La ilah. Ataupun illallah. Illallah. Kecuali Allah. Kecuali. Tak ada nafi dulu. Dia kena nafi dulu. La ilah. Lepas tu mari illallah. Nafi isbat dia panggil. Berimeh lah tu. Kalau ada orang nafi, ada isbat sekali, berimeh lah. Nah, setiap sudut lah. Nah, panjang lah cerita tu dah. Akidah, perbuatan. Hak tinggal. Gapo kata, mudah tak tinggal? Hak Islam suruh tinggal. Mudah. Pahak dua payah aku pun. Tak boleh tinggal pahak ni. Pahak nasi, cong, pergi lalu. Makin berdeh lah dengan mata dia. Pakai nasi. Okey. Tih dia mau main mancai tu, dia mau main mancai. Kalau dia mancai tak apa, mudah. Nah, mudah. Ha tu inna hadza din yusrun. Agama ni mudah. Nak menikah mudah. Cari rezeki mudah. Nak buat ibadat mudah, nak berzikir mudah, nak selawat Nabi mudah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawatlah tu. Malaikat Allah selawat kita 10 kali. Wa huttat anhu ashru khati'at. Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu ashru darajat, dan Allah mengangkat 10 darjat dengan sebab kita selawat sekali. Allah selawat 10 kali, kesalahan hapus 10 kesalahan, akak pula 10 darjat. Selawat. Apa tak sah? Apa kita kata lalu? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekali dah tu. Pak, kena jamu. Ha, tu dia mari. Kena panggil. Kena buat 3 hari nak selawat bukan dia. Kena buat persiapan 2-3 hari, seminggu pula. Lepas dah tu, panggil gajah, panggil imam lagi. Ya Allah, gapo itu lalu. Payah nak selawat sekali tu payah. Selawat semua. Jadi, kehidupan kita hari ya. Zikir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah. Ha, jadi, mudah ya tu. Jadi benda hak aku duduk ayat ni bukan mari daripada aku sendiri. Hak mudah hak bak fatwa ni. Gapo hak dia mondok mari ayat tebak hijab. Oh Yusuf Qadawi mari duduk ayat kata boleh cabut hijab, boleh buang hijab. Boleh buang hijab tu tengok di mana. Fatwa ni gapo fatwa? Gapo dia fatwa? Fatwa dengan hukum laguan. Fatwa dia berubah nah. Fatwa ni ke winicai. To kes ni tu fatwa, nak gi pakai kes ni, nak gi pakai lain tak leh, tu dia panggil fatwa. Kalau hukum memang hukum buka aurat haram gi lagu maguan apa haram buku hukum aurat apa buka aurat daging babi haram hukum, tapi fatwa ha tak leh. Kadang-kadang makan daging babi wajib ada ha, siapa ke wajib kan untuk nak jaga di. Siapa kalau tak makan tu kita benasa, kita mati. Wajib kata tu fatwa. Jadi al-fatawa tataghayyar. Jadi fatwa tu boleh berubah mengikut hasbaz zuruf wal amakin, mengikut keadaan dan tempat. Hukum sama. Dia gilir ayat kata hijab tak boleh pakai tu kepada satu negeri di barat. Di mana kerajaan mari duduk royak undang-undang kata siapa-siapa nak ngaji sini dalam negeri ni kena buai hijab. Tak boleh pakai hijab. Kalau pakai hijab kena hamak pada sekolah.
berlaku tempat kita kan. Demo ni lama dah. Kok Perancis, kok Jerman, kok anu-anu apa Amerika pada masa dulu. Nah, sebelum ada Islam banyak tu. Jadi dia fatwa kata, tak apa. Tak apa anak tino hak balik dah buat, buat hijab ngaji sebab ngaji belajar tu penting daripada pakai hijab lagi. Lepas tu bukan kata nak suruh buat semua hijab tu. Jadi ad-darurah tu qaddaru bi qadariha. Darurat ni dia boleh orang panggil boleh nilai sepek sekadar dia ya. Lepas pada tu tak boleh eh. Tubik pada rumah, tubik pada sekolah, pakai ni. Sebagai contoh, musafir, orang perempuan musafir tanpa mahram. Yusuf Qardawi dia petua kata tak apa, 30-40 tahun dah. Boleh, tapi syarat. Hijab ni pun syarat berlaku, ada syarat berlaku ni. Bukan sembrono, ada syarat berlaku. Musafir wanita tanpa mahram. Yusuf Qardawi kata, kalau dia boleh pergi dengan sama-sama tino dia, lima orang ni, orang yang dia percaya berlaku, boleh pergi, boleh musafir, boleh pergi buat umrah, boleh buat haji, boleh pergi belajar. Kalau dia yakin kata dia musafir itu dengan orang yang dia sikoh, dengan orang perempuan-perempuan yang sikoh. Oh, masa tu tu gagal. Oh, Yusuf Qardawi, apa dia giduk fatwa kata orang tino boleh musafir. Nah, berawai dengan hadis tu. Mayu, ya hadis, berawai, berawai surat-surat hadis. Apa lah ni? Bulan ni, tahun ni, umrah lagi kan? Boleh ke? Nampak? Boleh dah, baru tahun ni. Boleh dah perempuan apa dia giwa umrah walaupun tak ada mahram. Baru nak pakai, orang kecek 30 tahun. Bawa kereta. Oh, bawa kereta orang tino, orang perempuan. Tak boleh, haram. Apa semua, haram. Masa tu saya duduk riak, oh, tak ada pun, tak ada. Orang tino bawa kereta, haram. Kita terlupa kata Siti Aisyah naik kuda masa tu. Uta-uta Aisyah. Sahabat-sahabat orang tino naik uta naik kuda. Datang-datang bawa masa kita tak boleh naik, orang tino tak boleh bawa kereta. Bukan diharam bawa kenderaan tu, tapi ada kuyut, ada syarat dia, syarat dia. Ada dia panggil aridi, benar-benar hak baru datang yang mengharamkan hak tu ada, tapi asal hukumnya, apa orang tino nak main nak kapal terbang, nak jadi setuat, nak apa semua, boleh. Dia puas, dia nampak puas itu. Mariham nyanyi, hadun teri, macam-macam. Di tengah, boleh muzik, boleh apa semua. Dia ada syarat dia, bukan semua. Bukan mari hak pasang jenis hak gila, mabuk, apa semua, tino, ada hak tu. Siapa-siapa pun ada. Tapi hak ni, hak badil. Pahlawan ni dia panggil hip hop gapo, dia panggil akapela pula dah buat dengan mulut bubang jadi sepang dentri. Yusuf Qardawi dia kata tak apa, halal harus. Kawan ni tak boleh nak zaman data baru ni pun buat cak ngam sah sampai kelon ni pun cak dentri konsert di yai di sud nai lo nah di nagi hok dok hok pare itu. Jadi tak ada masa dah. Dia ada satu pendapat hak dia kata perintah dalam sunnah kebanyakannya nak pergi kepada sunnah. Ingat cara dia lah, wallahu a'lam. Perintah dalam Quran menunjukkan kepada wajib. Al-amru fil Quran lil wujub wal amru fis sunnah ghaliban lin nadbi wal istihbab. Dia ijtihad dia lagu tu. Perintah dalam sunnah, dalam hadis, kebanyakannya nak pergi kepada sunnah. Bukan pada haram. Tapi kalau perintah dalam Quran, memang kebanyakannya pergi kepada wajib. Jadi, taisir mudah, nak pergi Islam ni nak pergi mudah tu ya. Nah, tapi, yang ingatlah, at-taisir an dalil. At-taisir an sikoh. Kena daripada orang sikoh, kena orang berdalil. Ada dalil dah. Nah, tu yang kedua. Yang ketiga, rajul ma'al ummah. Allah, seorang lelaki yang bersama dengan ummah. Duk bersama dengan ummah. Pahit mau, suka duka, gelak ketawa, gapa semua tu umum. Dia panggil pegai umum penderitaan dan kesusahan ummah. Hak ni Syekh Qardawi dia boleh duk sini. Dia duk sekali dengan ummah. Duk pasien kalau bomo, kalau doktor duk pegai nadi sokmo. Duk pergi nadi sokmo, pergi nadi gagah ko ni, gok tok gok ko
Nah, kalau tak kuat, pam, mau, 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 pam, pam huacai, nak kuat. Nah, kalau kuat dah, tak apa, alhamdulillah, mujur. Kalau tak kuat, pam semula. Dia duduk bersama dengan umat sokmo hidup dia. Dia masuk gok mula-mula, ni umur 20 lebih. 20 ton-ton. Pak kita naik tangan gitu ya, 21-22. Masuk gok mula-mula. Kih apa? Kih hidup belagak haplastik. Ambil daripada situ waktu kecil-kecil lagi dia kata waktu duduk, dia duduk ngaji ibtidai lagi. Duduk belarok, kutik duit, rap barica, buat kumpul untuk nak derma orang-orang Mesir apa semua tu untuk nak kumpul duit hatta kepada pokok-pokok penjual di Palestin. Beli alat senjata wei pada pokok Palestin. Masa budak kecil-kecil lagi. Siapa kau tua-tua dah duduk ceramah atas meja pun oi panggil tidak berganjak dia dengan plastik. Oh, dia buku plastik dia tak syadik semua dia. Siapa kau mati-mati dia pun dia tak dia buat tubik, dia tak cabut fatwa dia ayat kata haram bagi dia haram gi ziarah Masjid Aqsa kecuali di bawah pemerintahan Islam. Selagi mana Masjid Aqsa duduk di bawah Yahudi, tak boleh orang Islam gi ziarah Masjid Aqsa. Siapa kalau ni? Siapa kalau dia mati? Tak boleh. Sebab apa? Sebab nak pergi ziarah Masjid Aqsa tu, dia kata kena bayar cukai kepada Yahudi. Jadi kita pergi penuh kepada Yahudi, tak boleh. Kita jadi hina, kita bayar ke dia, harga tubuh, harga wisa kita. Nah, dia siapa kau mati pun dia bayar kata tak boleh. Tu fatwa dia lah. Nak pakar tak pakar, kena tak kena, tak tu suku pula. Banyak orang duduk canggah, orang duduk tak nampak, kata, hey, teruk lah syekh lagu tu. Dari teruk, jadi terupah ni orang dengan Masjid Aqsa. Tapi dia masih tetap kata tak boleh. Nah, masuk gok bukan sekali nah 2-3 kali. Sekali-sekali 2 tahun tubik di mari. Nah, buku masuk gok ni Allah Abu Hanifah mati dalam gok ke? Abu Hanifah. Imam Malik kena rotel kepada khalifah, panggil rodek. Imam Syafi'i lari daripada Yaman, pergi duduk di Iraq, lari daripada Iraq pergi Mesir. Buku nak orang nak masuk gok lah kau. Buku orang nak bunuh belakang tu. Imam Syafi'i tu baik pada Yaman tu kan orang nak bunuh tu. Raja sendiri, pemimpin sendiri, puas sendiri dah nak ingat dia. Imam Ahmad pun sama duk kena masuk gok dalam penjara beberapa tahun. Kesemua ulama-ulama ialah gitu. Dr. Qardawi minggu baru ni, lepas pada dia mati dalam 2 minggu, KJM Mesir, bawa tu baik dia, nama dia, di kalangan orang pengganas daripada pengganas 200 orang lebih Mesir. Jadi pengganah lagi. Siapa mati duduk oleh kubur pun jadi pengganah lagi. Tak kira. Yusuf Qardawi. Dia lah ni orang pengganah. 3 tahun. Hukum ni kena duduk 3 tahun. Makna ni apa? Apa makna pengganah ni? Disenaraikan dalam orang panggil senarai pengganah ni. Maknanya tak boleh sebut nama dia. Tak ada sebab khabar. Kalau sebut, benar tikam jadi buku. Nah, nak angin buku dia, nak ada buku dia. Buku dia lah ni tak boleh. Tak boleh nak sebar di Mesir. Tak ada. Di Arab Saudi. Tak ada. Haram habis. Sebelum pada ni halal-halal habis. Al-halal wal-haram. Haram fikuz zakah. Tapi lah jadi haram habis. Buku dia. Buku dia 200 buku. Tak ada. Tak boleh nak jual di maktabah. Pelajar-pelajar nak angin. Nak buat rojokan. Tak boleh. Pelajar buat rojokan. Buat doktor. Buat risalah. BAMA ke apa semua. Jatuh. Tak boleh. Tak boleh BAMA. Siapa tanggut tu? Dia panggil, nak sekat lah. Dia tak khabar. Kata lah ni orang duduk main kau ni. Tak ada dalam orang sama. Tapi lah ni. Dalam kau ni ada. Pandai carilah. Nah, rajul ma'al ummah. Nah, tu dia. Terutamanya dengan hak Afghanistan dulu. Dengan hubungnya dengan Yahudi. Allah, hak ni dia. Dia kerah semua hak ni. Dia kerah. Dan dia hukum kata boleh buat bom berani mati di plastik siapa kelan ni. Dia fatwa siapa kelan ni. Orang nak murid dia ni. Buku tu. Nah, tu dia. Siapa ke dia yang keempat ni jadi as-sabat ma'al haq. Supalah maknanya. Tegas dalam pendirian. Dia royak dalam ceramah dia. Kata, kalau aku nak kepada jawab teh. Kalau aku nak kepada harta. Kalau aku ni nak duduk dalam negeri Mesir. Seni dengan keadaan yang kaya raya supaya dengan orang lain sekadar aku orang panggil apa? Yokler
Skoda kata aku ni pon-pon plonga sikit, aku ketak tu ya. Skoda tu tu aku boleh jawab tertinggi yang mana orang lain tak boleh. Amal tak boleh. Tapi dia tak, aku tak biasa menafik dengan agama aku. Nah, dengan agama aku tak biasa menafik. Aku duduk di kota ni bukan aku mari duduk nak jilat raja dak. Bukan aku nak sembah raja dak. Raja mai sembah aku. Sembah sini maknanya mai hormat. Raja mai kucuk dahi dia. Raja kota. Dia duduk gitu ya. Tak kena dia ajak tak kena. Nah, dia panggil tinggi mi saksi, duduk dengan saksi. Kalau tak ada saksi, dia pergi ke lain. Tak ada agama. Dan aku boleh nak, aku tak boleh nak jual agama aku dengan dunia orang lain. Tak boleh. Nah, tu dia ada. Terutamanya bab Syiah. Allah, Syiah ni dia baik sungguh. Nah, dalam masa 20 tahun dulu ni dia baik, siapa kau dia buat satu persatu dia jadi praktan ni. Dia jadi praktan, dia ambil Syiah di Iran mari jadi wrong praktan dia. Nah, al-Ittihad, al-Ittihadul Alami li Ulama'il Muslimin, persatuan sedunia ulama Islam, dia jadi praktan presiden dan dia ambil orang Syiah mari jadi timbalan presiden. Siapa tahu tu dia nak buat baik. Orang pakak duk tegur dia, Hey Yusof ingat molek tu, ulas senuk duk belakangmu. Tak apa dia, tak apa, aku pandai. Akhirnya, lepas pada Syria baru ni. Lepas pada berlaku Syria 10 tahun baru ni. Tahun yang 2013, 2011 lebih kurang tu lah. Hak berlaku di Syria, berlaku di Mesir, berlaku di di Iraq. Oh, maka terbongkar kejahatan Syiah. Situlah mari dia buat tubik selalu dah fatwa. Dia banyak kata, hey orang Islam ahli sunnah semua, aku nak pesan kepada mu, biarlah aku menjadi orang ahli sunnah yang terakhir yang ditipu oleh Syiah. Aku sorry jadi. Lepas tu dia puji kepada ulama-ulama di mamlakah di Arab Saudi. Dia kata, saudara-saudaraku hak di mamlakah di As-Salaf, nah, demo tu lebih cerdik daripada aku hal Syiah ni banyak sekali. Nah, dia mengaku demo tu lebih cerdik. Mana dia ada buku Syiah. Kena tipu ya, aku kena tipu. Belum pada tu tak ada duduk marah pada Qardawin, tapi dia ikhlas kelimah tu itulah baru jadi Yusof Qardawi dengan rupa parah yang sudah sampai hari ini. Nah, sebab tu ikhwan yang saya hormati sekalian, dia panggil kata gapo? Orang hak duk puduh Qardawi ini bukan orang puduh di ilmu dia. Bukan orang puduh di ijtihad dia. Bukan orang puduh di pandangan-pandangan dia dalam bab fiqh, tetapi dia lebih berat kepada perselisihan politik, al-ikhtilaf as-siyasi, nak rekah situ. Politik. Kerana dia orang tak bermuka dengan politik hak cuma, politik hak jahiliah, politik hak duduk mari duduk zalim. Dia tidak orang panggil apa? Mai torong. Ada. Tak ada kata dua. Kepada pengganah, kepada si zalim, kepada penguasa, kepada penindah, dia tidak ada mujamalah, mai kan torong. Tak, maka tak, terutama Yahudi, terutama kepada pemimpin-pemimpin pengganah, Sisi, pada Bashar, Qazafi dia petua, membunuh, wajib bunuh Qazafi. Kerana apa? Qazafi mai duduk bunuh rakyat dah, dia petua tu. Nah, itu dia aja lah gitu. Jadi, kembali kepada perselisihan di sudut politik. Terutamanya politik Syiah, nah, politik Yahudi dan politik pemimpin-pemimpin Islam yang berjiwa Yahudi. Na'udzubillah min zalik. Dia duduk belawai dua tiga ni. Apabila tiga belawai dua tiga perkara ni, sejarah tak molek selalu. Nah, sejarah tak molek. Jadi Qardawi akan dibongkar lagi kejahatan-kejahatan, keburukan, kesilapan dia. Kalau ni ada, siapakah hikmat? Supaya orang duduk buruk. Orang panggil sejarah Ibn Taymiyah dah. Duk buruk Muhammad bin Abdul Wahab dah. Duk buruk benda-benda lain orang belum pada ni. Kerana kih apa? Kih kerana mereka ini gi duduk sekat maslahat-maslahat antara bangsa. Mereka ini duduk sekat orang panggil pen. Nah, orang panggil apa? Perancangan-perancangan jahat antara bangsa. Nah, yang nak mari nak menguasai dunia dan yang ini mari duduk sekat. Nah, itu dia. Jadi, situlah. Barangkali malam ni tidak orang panggil
Kalau nak pergi panjang juga, 4-5 kali lagi pun tak habis. Nah, tapi nak wisuk situ ialah malam ini, insyaAllah. Nah, kita boleh tahu kata Dr. Qadawi ini, 3-4 perkara yang menjadi keistimewaan dia, yang menyebabkan dia tu menunjul di mata pandangan Islam, dan sekaligus orang panggil mari duduk kata huduh dia, duduk tak kenal ke dia ni kerana kihak ni. Nah, semoga Allah SWT membalasi kita dan kita menjadi orang yang orang panggil tengok, nah, apa dia dengar benda-benda yang baik. Yastami'una ilal qawl fayattabi'una ahsanah. Tu, ha, tu doa kita kena arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna sinabah. Kita kena suka kasih kepada orang yang solehin, orang yang berdakwah, orang yang mencintai Allah dan Rasul. Kita kena berdoa kepada mereka. Nah, apa dia, semoga roh mereka dirahmati oleh Allah SWT dan angkat darjat dia bersama dengan aliyin, bersama dengan asyuhada'i wa salihin, wa hasuna ulaika rafiqa birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.